kalau boleh tahu, ini isiannya udah banyak lain. Ini lakbetan, kores, kapas tembak. Nah, ini sama juga ya? Iya. Maksudnya ini juga ada prestasian sama. Udah prestasian juga? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini Dua Sekolah sudah lagi berada di Jalan Raya Siliwangi. Ini tempatnya di Ona, Rangkas Bitung tempatnya, Banten ngikutnya teman-teman ya. Nah, kita sudah tertuju ke salah satu kios yang ada di sini. Nampaknya kios ini banyak sekali burung yang sudah gacoran-gacoran. Ini nama kios burungnya Kios Paraton. Kita mau langsung coba masuk. Saya doakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa nih Pak kalau berkaitan? Pak Waluyo. Waluyo. Nah untuk saat sekarang Pak, ini ngejual burung apa aja nih Pak? Saya menjual burung segala macam burung. Oke. Antara murai, labet, anis kembang, gadekan, terus jelak suren. Oke. Terus jenggot, terus gunting rambai, ranjangan, dan lain-lain. Jadi banyak Pak ya? Banyak. Terus artinya. Pak, ini buat informasi nih, kira-kira melayani kirim-kirim kan Pak? Insya Allah saya akan belajar melayani. Baik, kirim-kirim ya? Insya Allah. Boleh Pak, kita lihat harganya Pak ya? Boleh. Nah, kita langsung ke yang pertama. Ini ada beranjangan, beranjangan apa sih Pak? Beranjangan dari Jawa juga. Dari Jawa? Oh, Kulon Progo. Harganya berapa nih, Pak? Itu berkisar 1 jutaan. Ini udah bunyi ya? Udah ngerevek kasar gitu. Udah setengah jadi. Oh, setengah jadi. Oke. Nah, ini kasar udah kasar begini harga berapa nih, Pak? 850. Ini yang dada putih ya? Oh, lah mau beres nabung? Iya. Tapi belum normal, masih belum maksimal gitu ya? Nah, kalau ini berikutnya lagi masih kacer juga ya? Ini udah jadi atau masih bahan atau gimana? Itu masih setengah jadi. Moca, oh setengah jadi. Iya. Berarti dia udah, tapi udah pur total? Udah pur total. Oke, maksudnya udah bunyi? Bunyi udah. Oke, harga berapa nih yang ini? Ini kisaran 500. Oh, 500 ribu. Udah jelas bunyi gitu ya? Iya. Mungkin tinggal moles aja kali ya? Iya, tinggal moles sedikit lah. Oke. Nah, ini sebelahnya lagi ada burung pentet juga Pak, Mas ya? Iya. Ini pentet yang dari mana nih? Ini pentet dari Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat. Ini udah pur total atau gimana nih? Udah pur total. Udah bunyi atau belum? Bunyi sudah, cuma sedang menuju gacor. Oh, sedang menuju gacor. Harganya berapa nih, ya? Harganya kisaran 500. 500 ribu. Oke. Okay. Itu tentunya masih bisa nego, ya? Iya. Oke. Ini kurang lebih ekor berapa sih kayak gini, ah? Ini kurang lebih 19. 19 ya? Iya. Ini kelihatannya masih muda burungnya, ah, ya? Iya, dia masih umuran setahun. Ini untuk harga berapa nih? Ini kisaran harga 5 jutaan. 5 jutaan. Iya. Tapi, ah, ini kalau boleh tahu nih, ini cuma burung aja atau sama sangkarnya nih? Full set. Oh, full set. Iya. Oke. Ini udah gasoran juga ya? Iya. Thank you.
Dan untuk yang ini harga berapa nih, Ak? Ya? Yang ini harga berapa nih? Itu 8. 8 juta. Ini udah sering main ke gantangan atau gimana, Ak? Iya, sering. Sering. Ini baru beres mabung nih. Oh, baru beres mabung. Nah ini untuk yang di atas ini harga berapa nih, Ak? Ya? Ini berapa nih harganya nih? Yang ini berapa? 8 juta sama. Oh, ini beda. Oh ya, ini 8 juta. Nah kalau yang ini harga berapa nih, Ak? Ya? Yang ini harga berapa nih? Rp3.500.000. Ini udah gacoran juga ya? Udah gacoran juga ya? Nah ini berikutnya ada cuca hijau ini, Ak, ya? Iya. Nah ini kelihatan udah pada gacor-gacor dua-duanya nih, Ak. Ini kalau yang sangkar hitam dia dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi? Iya. Ini maksudnya dia udah pernah lari ke gantangan atau gimana? Iya, kalau ini. Udah pernah ke gantangan? Ini kelas bupati. Oh, kelas bupati? Iya. Di sekitaran Rangkas ya? Banten? Banten. Oh, Banten. Iya. Oke. Nah itu harga kayak gini berapa nih, Ak? Ini sekitaran 5 juta. 5 juta. Ini full set atau hanya burja? Full set. Full set. Iya. Jadi ini kalau Banyuwangi maksudnya dia emang di sini ada birunya ini, atau gimana sih? Itu ya di daerah sekitar sayapnya itu ada birunya itu. Oh gitu. Iya. Sama di dekat bawah mata gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu, ini isiannya udah banyak lain. Ini lakbetan, kores, kapas tembak. Kores burung apa sih, kores? Kores itu cap jenggot. Oh, cucak jenggot. Iya. Oke. Okay. Jadi udah cukup komplit ya? Iya. Udah prestasian ya intinya ya? Iya. Nah, ini sama juga ya? Iya. Maksudnya ini juga ada prestasian sama. Udah prestasian juga? Iya. Kalau ini tingkat apa nih kalau yang ini? Ini masih kelas Latber sama Latpres. Latber sama Latpres. Iya. Di sekitaran sini ya? Iya. Banten, Banten, Banten ya? Iya. Oke. Yang ini harga berapa nih, Ak? Ini sekitaran 4.000. 4.000. Iya. Ini kalau berat tahu yang dari mana kalau ini? Tadi kan ini pertama Banyuwangi. Iya. Kalau yang ini? Ini kurang lebih dari Jawa juga. Oh, dari Jawa juga. Cuman reelnya dari Jawa mananya belum enggak tahu gitu ya. Oke. Intinya dari Jawa ini ya. Kalau ini yang udah jelas dari Banyuwangi. Banyuwangi. Oke. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung cucak hijau sudah prestasian, nanti bisa langsung merapot ke sini. Kalau enggak yang jauh-jauh bisa langsung kontak nomor WA-nya. Karena tentunya di sini melayani kirim-kirim. Ini cuma ada dua ekor, apa ada yang lain lagi? Ada sebenarnya di rumah. Oh, di rumah masih ada lagi. Ya. Yang di rumah udah prestasian juga. Sudah prestasian semua. Harga berapa yang di rumah kalau berat ini bocorannya? Di rumah itu udah tingkat ke luar kota sih. Oh, luar kota. Ya. Udah keluar dari Banten gitu ya? Ya, keluar Banten. Harga berapa yang di rumah? Di rumah kebetulan yang luar kota itu belum ini apa? Belum mau dijual? Iya. Oke, jadi masih belum dijual ya? Iya. Oke. Nah ini berikutnya ada Kelatekan Gunung A ya? Iya. Ini lagi mabung ya? Ini kondisi mabung ya. Nah ini kalau boleh tahu yang dari mana ya? Ini lokal dari. Oh, lokal asli sini. Oke. Okay. Nah, ini udah jadi, udah gacor atau gimana tadinya?
Sebelumnya sih sudah gacor. Udah gacor. Ini karena lagi mabung. Mabung ya. Jadi belum kondisi ya. Harga berapa nih, ya? Ini harga 1.200. Asli lokal ya. Nah, untuk stok ada berapa banyak? Di sini stok ada 3. Ada 3 ekor. Lagi pada mabung semuanya. Iya. Jadi ini buat teman-teman yang lagi nyari burung pelatikan gunung yang asli lokal, udah gacor, udah jadi. Ini tentunya udah purtotal, ya? Udah, udah purtotal. Bisa langsung merapat ke sini atau untuk saldo pesanan nanti dengan kontak WA-nya, karena ini kondisi burung lagi mabung. Nah, ini di atas berikutnya ada anis merah ini, ya? Iya, anis merah. Ini anis merah udah gacor, udah jadi atau gimana, ya? Udah jadi. Kondisi lagi mau beres mabung. Oh, mau beres mabung. Berarti udah telar gitu, Masnya? Iya. Harga berapa nih, Pak? Harga 3.500. 3.500. Tapi ini, Pak, kalau boleh tahu nih udah pernah kegantangan atau gimana nih? Kalau di kerempek enggak, karena mau buat kan mabung lah. Oke. Oh, sebelumnya pernah kegantangan gitu, ya? Nah, kita berikutnya ke anis kembang ini, Ayah. Iya. Ini anis kembang udah jadi masih bahan atau gimana nih? Kebetulan udah jadi. Udah jadi? Iya. Maksudnya udah gacor gitu? Maksudnya udah gacor, dan burung kebetulan masih juga dalam keadaan baru membereskan mabung. Mau beres mabung, ya? Iya. Soalnya ini dekat paruh masih ada bulu-bulu jarumnya, ya? Iya, betul. Ini harga berapa nih, ya? Ini harga 2 jutaan. 2 jutaan, oke. Tapi kalau ini sebelumnya pernah kegantangan nggak kalau untuk yang anis kembang ini, ya? Dulu sih sempat pernah, kebetulan di daerah sini kembangnya sudah kurang, jadi oh, nggak dibawa lagi. Lagi, ya. Oke, jadi untuk kegantangan anis kembang sendiri di sini lagi berkurang gitu, maksudnya? Iya, ya? Betul. Makanya belum pernah dibawa lagi. Iya. Oke. Nah, ini berikutnya yang diturunin lagi ada Sri Gunting Kerantil, ah. Iya. Bener, ya? Sama, ya, ya di sini namanya sama, ya? Sama. Dan ini kondisi burungnya sangat mulus, ah. Sampai ke antenanya benar-benar mulus, ya. Ini udah jadi masih bahan atau gimana nih? Ini kebetulan sudah rajin bunyinya. Sudah rajin bunyi. Belum. Oke, berarti udah purtotal, ya? Sudah. Sudah purtotal. Harga berapa kayak gini, ya? Harga kisaran 750. 750. Oke. Jadi ini buat teman-teman yang lagi nyari burung Sri Gunting Kerantil yang kondisinya sangat mulus, yang sudah jadi, udah pur total, bisa langsung merapat ke sini atau untuk sel pesanan tinggal kontak mereka nya. Nah, ini berikutnya kita ke stok burung kenari nih, ya. Iya. Ini yang pertama kenari loper, ya? Iya, itu loper. Ini yang udah jadi atau gimana nih? Itu sudah. Udah gacor gitu, iya, maksudnya? Iya, udah gacor. Kebetulan mungkin lagi sadar kamera. Sadar kamera. Ya, begitulah burung lah. Ini harga berapa nih, ya? Yang loper sekitaran 400. 400 ribu. Udah gacor ini, ya? Iya, udah gacor. Cuman namanya burung, jadi walaupun udah gacor, kadang-kadang disuruh bunyi, belum tentu bunyi gitu, ya? Iya. Oke. Ini sebelahnya loper juga, ya? Ya, loper. Cuma ini belum roll. Oh, belum roll. Iya. Harga berapa yang ini, tengah? Yang ini kena 2,5. 250? Iya. Loper juga, ya? Iya. Wah, ini berikutnya yang di sebelahnya? Ini tipe AFS. Oh, AF Super, ya? Iya, jadi Super. Emang dia bodinya lebih besar dari yang loper, ya? Iya. Ini udah jadi juga atau gimana? Ya, sudah jadi juga. Udah gacor gitu? Iya, udah gacor. Oke. Okay. Nah, begitulah di sini. Harga berapa nih yang AF Super? Kalau yang AF Super ini kena 8,5. 850? Iya. Ini udah gacoran gitu, ya? Iya, udah gacoran. Cuman ini nggak tahu mengapa pas di videoin dia lagi nggak mau bunyi gitu, ya? Paling dari tadi udah bunyi terus ini, Ayah. Iya, tadi kan sudah mantau sendiri. Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung kenari AF Super udah gacoran maupun yang loper, bisa langsung merapat ke sini atau untuk sel pesanan tinggal kontak mereka-nya. Karena ini pas divideoin dia nggak mau bunyi, tapi begitu nggak divideoin dia bunyi terus di atas tadi, Ayah. Iya, betul. Oke. Nah, ini berikutnya kita stok burung Cipo, Ayah. Iya. Atau Sirpu. Sirpu. Ini jantan atau betina? Ini jantan. Oh, jantan. Udah jadi atau gimana nih? Udah jadi. Oke, harga berapa nih, ya? Harga kisaran 300. 300 ribu. Udah gacor gitu, ya? Iya. Oke. Ini
ada kolibri ninja nih, ayah. Iya, betul. Ini udah kelihatan udah gacor-gacor, ayah. Iya, gacor. Ini tuh harga antara dua ini sama atau beda-beda? Harganya beda. Beda. Yang ini berapa yang pertama nih? Yang ini kena 450. Ya. Ini udah bunyi terus tuh, ya. Ya. Udah nyeracet terus, ya. Ini sebelahnya udah gacor juga atau gimana? Ini masih setengah gacor. Oh, setengah gacor. Untuk yang ini berapa? Yang ini kisaran 250 ribu. Nah, kalau ini, ya, ini sebelahnya lagi? Ya, ini totalan juga, ya? Ya, masih totalan koning. Ini total jantan, ya, artinya, ya. Karena warna metalnya udah mulai nongol, ya? Ya. Yang ini, ini juga sudah gacor. Udah gacor? Nah. Harga berapa yang ini, ya? Ini harga 150. 150? Ya. Oke. Cuma sedang mutasi aja ke bulu dewasa. Lagi mutasi, ya? Dalam proses mutasian. Ya. Nah, ini berikutnya yang di bagian bawah ada kolibri kelapa ini, ya. Ayah. Ini lagi mabung, ayah? Ya, ini sedang mabung. Mau proses kelar mabung, ya? Iya. Ini udah jadi atau gimana? Ini sudah jadi. Udah gacor gitu, ya, maksudnya? Iya, sudah gacor. Oke. Harga berapa lagi nih, ya? Ini harga kisaran 400. 400 ribu? Iya. Ya. Tapi itu tentunya masih bisa nego, ya? Masih bisa. Oke. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung kolibri kelapa, bisa juga langsung merapat ke sini. Mumpung ini ada berapa ekor untuk stoknya? Kebetulan tinggal satu. Oh, tinggal satu ekor. Ya. Jadi mungkin ini siapa cepat dia dapat aja gitu, ayah. Oke, benar. Nah, ini berikutnya di atas ada cucak jenggot Jawa ini, ayah. Iya, betul. Ini udah jadi atau masih bahan atau gimana nih? Ini masih setengah jadi. Oh, setengah jadi. Ya. Dan ini kondisinya sangat mulus, ya? Iya. Harga berapa nih, ya? Harga kisaran 450. 450. Iya. Tapi ini dia selain pisang udah mulai ngepur atau gimana nih? Udah mulai ngepur. Oh, udah ngepur. Iya. Oke. Tapi ini udah rajin bunyi, maksudnya? Bunyi sudah rajin. Sudah rajin. Iya. Cuma kalau gacor tuh belum. Belum gitu, ya. Berikutnya kita ke stok burung murai lagi, ya. Iya. Ini untuk yang betina, ya? Ini ya, murai bantu betina. Nah, ini ngikutnya ini udah siapan atau masih remaja atau gimana? Ini siap untuk ternak. Udah siap ternak. Iya. Oke. Ini untuk harga kayak gini berapa nih? Ini kisaran 1.400. Ini kalau berat ekor berapa sih, ya, kalau kayak gini? Ini kisaran ekor 13-14. 13-14. Iya. Untuk stok ada berapa ekor untuk yang betina siapan? Yang betina siapan punya tugas ada 2. Ada 2 ekor. Iya, di rumah ada 2 juga. Oh, di rumah ada 2 juga. Ya. Sama-sama udah siapan. Iya. Tentunya kalau kayak gini udah pastinya udah pur total, ya. Iya. Oke. Nah, ini berikutnya di atas ada ciblek apa nih, ya? Ciblek kristal. Oh, kristal. Iya. Ini udah jadi atau gimana? Sudah jadi. Udah gacor gitu, maksudnya? Iya. Harga berapa nih, ya? Harga kisaran 450. 450 ribu? Iya. Oke. Kebetulan ini burungnya sadar kamera. Sadar kamera, ya? Iya. Jadi biasanya ini udah rajin banget bunyi, berarti? Iya, sudah rajin. Udah nge-brand gitu, maksudnya? Iya, kalau lebih enak pantau langsung. Oke, jadi ini buat teman-temannya lagi nyari burung ciblek kristal, bisa juga langsung merapat ke sini. Kita bisa lihat untuk penampakannya. Teman-teman, itu tadi untuk survei burung di Jalan Siliwangi, Gias Palaton. Berikutnya Ona Rangkas Bitung, sekiranya cukup. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.